PKB, Pak Haji Asep Kolbihi, beserta sekretaris, ketua, tidak lupa keluarga besar Partai Gerindra, Bapak Ketua, sekretaris, dan semuanya. Partai pendukung kami semua, seluruh yang mendukung kami, yang usahakan keluarga besar KPU, Bawaslu, dan semuanya. Karena juga saya mengatakan mungkin Bapak Polisi, TNI luar biasa banyak ribuan seperti ini. Jadi memang perkiraan kami mungkin sampai sekitar jam 1:30, karena saking penuhnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga sesuai dengan PKPU bahwa pada waktu pendaftaran kami yang kami hormati Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Samsul Bahri Indonesia Raya, Bapak Catur, yang kami hormati Sekretaris Partai Gerakan Indonesia Raya. Hormati sekali lagi bilang keluarga besar KPU, saudara-saudara saya, rekan wartawan semua, kawan-kawan yang saya cintai. Alhamdulillah hari ini saya beserta Bapak Haji Sukirman sudah mendaftarkan resmi menjadi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pekalongan untuk periode 2025 sampai 2029. Mudah-mudahan saya minta doanya dari seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan agar kami berdua diberikan Allah segala kemudahannya, sehingga kami bisa memenangkan menjadi bupati kembali untuk periode yang berikutnya ini. Itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada kawan-kawan yang bertanya, silakan. Bu, untuk visi misi yang dibawa apa, Bu? Visi misi kita yaitu pertama kita melanjutkan kembali pembangunan yang sudah saya lakukan selama menjadi bupati selama 3 tahun ini. Yaitu yang pertama, infrastruktur Kabupaten Pekalongan, jalannya alus, rezekinya mulus, itu yang pertama. Kesehatan gratis, tetap kita lanjutkan untuk di seluruh Indonesia, tetap gratis untuk warga Kabupaten Pekalongan. Yang ketiga, bagaimana anak-anak kami di Kabupaten Pekalongan ini bisa sekolah dari negeri dan swasta. Mungkin kita akan support untuk pakaian seragam sekolahnya dan lain sebagainya, mungkin nanti yang bisa saya sebutkan. Terima kasih. Bu, ini katanya ada kabar pendukungnya itu diancam oleh beberapa orang waktu itu, tapi itu juga diancam belum? Ya, memang betul seperti itu. Beberapa pendukung kami, ibu-ibu, terus juga mungkin teman-teman rekan PNS, rekan-rekan kepala desa, terus tokoh-tokoh masyarakat, memang saya dengar beberapa didatengin oleh preman-preman, ya. Termasuk mungkin saya juga seperti itu, tapi saya lillahi ta'ala aja, kami berdua insya Allah tidak takut, karena apa yang kami lakukan ini adalah untuk Kabupaten Pekalongan. Walaupun dihujat preman, ya, didatengin preman, tapi insya Allah masyarakat Kabupaten Pekalongan tidak akan takut, karena apa yang kami lakukan benar-benar lillahi ta'ala untuk kemajuan Kabupaten Pekalongan. Pak Kirman? Pak Kirman, Pak, tambah, Pak. Baik, terima kasih. Yang kita hormati Ibu Bupati, insya Allah akan terpilih lagi, Allahumma. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita baru saja mendaftar. Sesungguhnya tadi di dalam Ibu juga menyampaikan, di sini Ibu Bupati juga menyampaikan, kita akan melanjutkan kembali pembangunan ini agar mempunyai kemaslahatan bersama untuk Kabupaten Pekalongan. Melanjutkannya sesungguhnya dengan cara bersahabat. Tetapi ada pihak lain yang tidak bersahabat justru ingin berbuat jahat. Yang selanjutnya kita sebenarnya ingin merangkul, tetapi ada pihak lain yang memilih melawan kita. Sesungguhnya kita ingin juga berkawan, tetapi juga ingin melawan kita. Tetapi kita tidak takut, artinya ya sudah, kesempatan sudah kita berikan membangun Pekalongan dengan secara kebersamaan, dengan rasa persatuan. Tetapi yang terjadi adalah
sebagian pihak yang kemudian akan melawan kita dan kita akan hadapi, dan insya Allah tanggal 27 November pasti kita akan terpilih Allahumma. Amin. Pekalongan, lanjutkan. Pekalongan, beriman. Kebalik ya. Pekalongan, beriman. Pekalongan, lanjutkan. Lanjutkan, lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.